Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan hari ini kita nak bincangkan topik menarik hari ini, iaitu storan awan ataupun dikenali sebagai cloud storage. Sebelum itu kami nak memperkenalkan panel-panel yang hadir pada hari ini, iaitu di sebelah kanan saya ini ada Fahim Taha. Hai. Salah seorang editor untuk Amaz dan Aksis. Dan di hadapan saya ini adalah Fazil Halim, iaitu salah seorang editor kami. Dan kita nak bercakap mengenai storan awan ni. Sebab kita dah tahu storan awan ni banyak mengubah cara hidup kita dari segi penyimpanan fail. Dan sebelum ni kita bergantung kepada USB, pemacu USB tu ataupun orang panggil pen drive. Dan lepas storan awan ni naik, kita dah nampak dia banyak membuatkan orang ramai menyimpan menggunakan storan awan ni. Dan kita nak bersama dengan Fahim dulu lah, dengan bagaimana bermudanya pengalaman Fahim menggunakan storan awan. Saya start guna storan awan pakai OneDrive. Dulu nama dia Microsoft apa kan, sebelum nama OneDrive tu? SkyDrive. SkyDrive. Lepas tu tukar OneDrive nombor 1 warna biru. Okay. Saya pakai kat Lumia 720. Lumia? Masa zaman tu masa pakai Lumia? Yeah, sebab Lumia tu dia 16GB ke 8GB storage, jadi tak cukup. So bila pergi travel dengan family overseas semua, saya pakai Lumia 720. Dan bila ada internet dia, saya terus backup. Maksudnya file, contohnya gambar dan video memang automatik? Yes, dah, dulu dia tak ada automatik video, kita kena tekan sendiri backup. Sebab dulu dia tak ada AI atau smart feature semua tu. Jadi apa-apa backup atau sendara kita kena buat, kena buat manual. Ataupun sign in, pilih sync this folder atau sync folder from camera satu-satu. Dia tak detect. So sekarang saya adalah pengguna setia Google Drive lah. Saya langgan, saya tak pakai free storage apa, saya langgan yang setahunan. Berapa storage? Sekarang pakai 100GB. Tapi ada plan nak upgrade 1TB. Tapi nak tunggu Google One official masuk Malaysia. Sebab Google One tu offer 1TB sangat murah. Berapa harga? Tak ingat harga dia. Sebab kalau tengok sekarang macam contoh, satu tahun 100GB Google Drive ialah dalam 80 lebih. Tapi apa yang kita offer 80, apa yang Google offer 80 lebih sekarang ni dekat Google One tu adalah 10 kali ganda storage lebih kurang. So maknanya mungkin RM80 Google Drive akan sama dengan 1TB Google One. Tapi tak pasti, korang boleh tengok link Amaz harga dan storage yang dia orang offer tu. Tapi sekarang dia baru enable kat US dan beberapa negara lain. Jadi macam Fadli, macam mana pengalaman pertama kali menggunakan storan awan? Sebenarnya saya tak ingat pertama kali saya gunakan cloud storage ni. Tapi kan, kalau nak cakap pasal cloud storage, rasanya cloud storage ni rasanya orang tak guna ataupun tak perasan pun orang guna cloud storage. Salah satu contohnya adalah backup untuk WhatsApp. WhatsApp ni kira cloud storage juga. Dan dulu saya pernah gunakan apa tu nama tadi, Microsoft punya OneDrive. Saya pernah gunakan untuk transfer data lah. Sebenarnya ketika tu saya gunakan untuk transfer file dalam office. Sebelum saya pernah kerja dekat office. Jadi kebarangkalian laptop desktop tu ada virus sangat tinggi. So salah satu cara dia adalah link menggunakan OneDrive tersebut. So itu adalah rasanya itu pertama kali rasanya WhatsApp adalah storage yang pertama saya gunakan untuk simpan cloud storage. Jadi macam saya sendiri, saya bermula dengan Dropbox masa tu. Dropbox. Sebab masa tu, masa zaman belajar, memang saya banyak bergantung dengan cloud storage. Sebab satu, kemudahan untuk access file tu dekat mana-mana PC. Sebab saya tak suka jenis bawa laptop pergi mana-mana, kadang saya suka bawa phone saja. Tapi masa tu phone pun, smartphone macam baru nak naik, jadi file-file tu agak susah sikit nak access dekat phone apa semua. Jadi kat PC kita dah ada internet apa semua, jadi senang lah. Dan satu lagi bestnya, cloud storage ni dia banyak ada internal punya word processing lah. Contoh aplikasi Word, PowerPoint, Excel semua. Maknanya tak payah nak install Microsoft dulu baru boleh buka kan. Jadi boleh edit time tu juga, boleh share lagi, boleh collaborate lagi dengan orang lain. Itu antara best dia. Lepas tu sekiranya saya buat dalam masa tahun 2012 itu, saya dah mula start pakai SkyDrive tadi. Sekarang tu antara yang terawal saya pakai untuk cloud, nak backup gambar. Betul, setuju. Sebab masa tu Google Photos belum ada lagi. Either belum ataupun tak stabil. Tak terkenal. Kira macam masa tu Google boleh announce yang unlimited storage. Ya, betul. Selepas unlimited storage baru saya pakai Google Photos. Tapi sebelum tu pakai SkyDrive. Sebab saya ingat saya masa tu saya pakai telefon Lumia juga saya pasal masa tu. Macam Lumia, saya ingat. Itu Lumia yang dah Nokia saya, Lumia Nokia dulu. Lumia 520.
Oh, dah ada Nokia lah tu. Okay. Oh, sebelum tu yang sebelum 50 saya pakai Lumia 710. Time tu zaman Windows Phone 7. Microsoft. Masa tu Windows Phone 7, lepas tu dah 7.5 atau 7.8. Lepas tu bawa Windows Phone 8. Masa tu memang tak ada cloud storage yang macam nak apa backup gambar lagi. Kira macam itu antara yang awal saya pakai untuk backup gambar. Lepas tu bila dah start pakai Android tahun 2011, lepas tu Google Photos, Google dah announce Google Photos untuk limited storage. Terus saya beralih ke Google Photos sampai sekarang. Jadi macam saya dah pakai Android, lepas tu saya dah pakai iPhone, dua-duanya saya memang akan bergantung kat Google Photos lah. Lepas tu seorang lain macam dekat Google Drive, saya banyak simpan benda-benda macam kerja dekat Amaz ni, contohnya file PhD Photoshop tu, dan banyak saya simpan benda-benda yang Word. Dulu masa saya sama belajar pun saya banyak guna cloud storage ni, banyak nak simpan FYP lah, sebab nak share dekat student lain dan nak share dekat lecturer. Sebab saya tak suka sangat nak burn CD, sebab masa tu saya dah tak pakai komputer reader dengan apa CD drive. Jadi macam kita nak hantar barang dekat lecturer, tapi boleh tak nak minta reader nak hantar pakai cloud storage kan. Sebab masa tu lah saya dah start pakai cloud storage. Tapi itulah macam fine sendiri dah kan. Macam sekarang dah guna cloud storage pun semua dah bergantung cloud storage. Fine berbeli tak sebenarnya? Dia punya storage dia. Belilah kalau macam Google saya cakap ni, saya beli yang RM80 tu. Tapi masa zaman SkyDrive, OneDrive tu saya pakai yang free storage je lah. Yang best ni kat Google ni, sign in je account Google atau sign up account Google, free 15GB. Kalau OneDrive, dia bagi 2GB je ke apa, 5 je tu. OneDrive yang bestnya kalau kita beli beberapa produk laptop lain, contohnya kita beli Lumia punya phone ke ataupun laptop Asus ke, dulu dia offer kalau OneDrive beli laptop kena dapat 1 tahun 100GB. Saya dulu banyak lah tukar laptop 1GB dapat 200GB. Tapi sebabkan dia ada expired date, so dah expired. Tapi tengok-tengok balik pun sebab dah expired, sebab tak pakai pun banyak-banyak tu. Sebab dululah masa start pakai cloud storage, dokumen semua saya gunakan OneDrive. Jarang saya gambar saya kat OneDrive kecuali daripada phone Lumia tu sendiri. Bila start saya tukar ke handphone Android, baru saya tahu ada Google Drive. Time tu Google Photo tak ada lagi dan tak best langsung. Orang kata ada yang backup tak jadi, ada yang gambar corrupted. Then 2000 berapa saya tak ingat, Google Photo terus mengubah hidup saya. Google Photo dan basically Google Photo dan Google Drive ialah satu berbeza, dia satu servis yang berbeza. Tapi storage yang balance tu dia pakai sama. So contohnya kita buka Google Drive, kita tak boleh access level-level Google Photo. Kita boleh tengok semua foto. Dia tak tersusun. Tapi kalau kita buka Google Photo, dia tersusun dekat album, tarikh dan sebagainya. Okay, kalau pasal OneDrive ni lah kan. Dokumen saya pakai OneDrive sebab zaman-zaman belajar dulu banyak pakai OneDrive dengan pakai laptop Windows, macam Arif cakap lah, Word semua tu kan. Sebab Word dulu memang dah ada integrate, kita save online terus. Word 2013 dah ada lah save kat OneDrive. Time tu dia tak ada add-in apa, add-in ke add-on. Apalagi yang Google Drive tu macam kat Word 2016. Jadi terpaksa lah pakai OneDrive. Dan lama-lama tengok OneDrive interface dia macam tak up to date, nak synchronize dia tak selaju Google. So saya decide untuk pakai semua storage saya ialah dekat Google Drive. Dan sekarang saya ada punya satu masalah. Saya nak ambil balik file-file kat OneDrive lama tu sampai ingat lagi account dia, dan tak boleh. Maknanya nak kira bukan download dulu baru tu upgrade balik, upload balik. Caranya itulah. Download semua berapa puluh gig tu, upload balik kat Google. Itu cara. Dia tak ada direct untuk upload ke. Ada tak? Teknologi tu dah ada tapi tak stabil lagi. Itu saya tulis satu artikel laman. Ada satu projek tu, dia gabungan antara Google, Microsoft dengan beberapa syarikat lain yang ada seorang awal, dia orang combine, kita pakai teknologi dia orang tu macam satu coding apa benda lah. Kita boleh automatik tekan transfer all my OneDrive data or files into Google Drive. Boleh. Tapi tak launch lagi sebab dia masih dalam deep testing lagi. Tapi akan datang, akan lagi senang lah. Sebab contohlah dekat iPhone, Apple device kita tak iCloud, dia bagi berapa je? Bagi 5GB. 5GB. Backup iPhone tu sendiri pun dah lebih daripada 5GB. Setiap kali kalau saya on auto backup, sebab sekarang saya pakai XS, bila saya on auto backup iCloud semua tu, semua dia akan backup semua apps, WhatsApp, message, gambar semua dia akan backup secara automatik. Tiba-tiba dah dapat storage, dapat notification full. iCloud ni dah full. Suruh beli. Jadi saya terpaksa off auto backup, saya akan backup pakai iTunes je. Sebab kena beli. Lagi satu backup yang saya pernah pakai dan sampai sekarang benci sebab ialah Xiaomi punya. Mi Cloud. Dia sama macam iPhone, 5GB juga. Dan dia sama juga macam Google punya phone juga konsep dia.
kita transfer dalam handphone Xiaomi, kalau kita tak off auto sync tu, dia terus upload semua gambar, video, seluruh termasuk screenshot dan segalanya. Lepas tu kena beli lagi. Haa, ya, Xiaomi kan over, tapi masalah Xiaomi punya ni macam currency lah. Satu, currency dia dah boleh beli kat Malaysia, tapi software dia cuma dalam handphone je yang bahasa Inggeris. Kalau kita download Mi Cloud untuk laptop, dia masih bahasa Cina dan tak cantik interface dia. Sama macam tapi dia boleh access dekat internet saja. Ah ya, dia kita buka i.micloud.com tu ada website dia tu. Kita boleh tengok semua, tapi interface dia macam zaman MIUI 6 lagi tu. Tak cantik. Harga dia berapa Mi Cloud? Okay, Mi Cloud, surprisingly harga dia lebih kurang macam iCloud. Oh, agak mahal. RM3.50 untuk... Ya, RM3.50 lebih lah untuk base plan. Dia agak mahal juga lah. Xiaomi banyak di Apple je kan. Xiaomi kan is the Apple of China. Kalau korang tengok MIUI, lebih kurang macam iOS. Jadi, macam Xiaomi, meh. Saya pakai Google Photo. Dekat iPhone saya pun saya pakai Google Photo dan Google Drive sebagai saya punya main cloud storage. Jadi macam Fazli, beli lah cloud storage ni. Macam ada tak plan yang dah kira penuh, lepas tu rasa macam nak upgrade ke, pernah beli? Saya rasa sejarah saya gunakan telefon ataupun laptop ke desktop ke, tak ada pernah sekali pun beli cloud storage. Sebab salah satunya adalah terlalu mahal. Bukan cakap terlalu mahal lah. Bukan, kata orang boleh beli John Android Wear RM1,000 lebih. Kena bayar setiap bulan. Bagi saya benda tu leceh lah, bukan in light way lah. Leceh sebab setiap bulan kena up to date apa yang perlu dibayar. Saya kurang dalam dari segi benda tu lah. Jadi, ya, kira yang subscription apa je sekarang yang bayar tahunan lah kalau subscription. Subscription rasanya Spotify saya pun tak tahu bila last bayar. Oh, tapi sekarang tengah free lah. Sekarang saya tak ingat bila saya update Spotify pembayaran dan subscription macam setiap bulan lah. Dia automatik tak pasal. Contoh lah, sebab cloud storage ni saya rekod, saya merakam video menggunakan SSD apa memory card kan, dalam mirrorless camera. Selalu simpan dalam hard drive physical lah, bukan cloud storage. So situ lah antara main storage menyimpan gambar ataupun video. Kalau kita lihat kan, contohnya macam setiap telefon baru yang kita beli, saya tidak menyimpan foto yang sama apabila beralih kepada telefon yang baru. Contohnya macam Arif pernah, Arif biasanya suka transfer phone foto lama. Kiranya macam okay, review unit selalu kalau dapat phone baru, contohnya macam saya dah pakai, contohnya saya tengah review Poco phone sekarang, lepas tu bila dapat satu phone baru, saya akan delete balik semua phone. Kira saya format lah, sebab benda tu saya dah backup dekat Google Photos. So saya macam make sure dulu Google Photos tu dah backup semua barang, lepas tu baru saya format kat Poco phone tu. Maknanya kat phone baru tu saya dah tak download balik lah gambar tu. Kiranya saya kalau nak gambar balik, kiranya saya on demand je lah. Kira macam saya buka Google Photos, kalau tak download. Kalau tak download tu antara macam saya cakap tadi, antara benda yang saya tidak gemar buat lah. Transfer foto daripada phone yang lama kepada phone yang baru. Sama lah. Kira macam tak nak kacau kan. Dan kalau ada pun gambar yang nak kan, biasanya akan simpan dalam hard drive. Tidak letak dekat cloud storage. Jadi contohnya macam apa siapa cakap tadi? Fahim rasanya. Bukan Arif. Yang Google menawarkan 100GB. 100GB untuk cloud photos. Jadi yang unlimited photos, unlimited tu cuma yang high quality image. Dia basically okay, Google so, ada offer dual storage. Original size photos ada, dia akan makan kita punya storage. So kalau satu storage dekat Google Drive, dia akan makan. Kalau kita pilih high quality, itu unlimited. Jadi orang tanya, apa beza original photo dengan high quality? Effect tak gambar yang kita dalam high quality? Sebab kalau korang save original, contohnya 5MB. High quality cuma kurang 1MB macam mana? Habis quality macam mana? Google ada AI dia sendiri. Gambar tu macam ni dia simpan dalam server dia sini. Kalau kita download high quality dan original size, kita compare kan, zoom in, zoom out, pakai Lightroom, tengok detail semua, 100% sama, tak ada beza. Sampai sekarang tak ada orang boleh debunk macam mana Google boleh buat gambar yang sama, saiz berbeza, format berbeza. Kira macam tu lah, kalau risau tentang kualiti rasanya tak ada masalah. Google Photo je tak ada masalah gambar pecah atau bila kita save ni. Tapi tu lah, tak semua cloud storage ni kita simpan gambar dan juga video. Boleh juga benda lain. Google Photo, Google Drive tu dia asing kan? Google Photo memang pakai storage Google Drive, tapi nak foto dan video satu ni Google Drive, documents dan lain-lain. Ada satu masa tu saya tak ingat,
masa tu popular dengan cloud storage. Sampaikan satu phone tu yang keluar gunakan Nextbit Robin. Itu pun antara yang menggunakan cloud storage paling mainstream dah. Sebab storage pun 32GB sahaja kan. So dalam contohnya macam jika pengguna tersebut tidak menggunakan aplikasi yang berada dalam telefon itu dengan kerap, dia akan buang aplikasi itu dan simpan dalam storage. Jadi apabila ingin menggunakan aplikasi tersebut, dia akan download kembali. Tetapi benda ni ada satu masalah, iaitu data. Dia akan guna data untuk download benda itu. Saya pengguna Nextbit Robin selama 2 tahun. Saya tukar Nextbit, dah 3 phone Nextbit saya pakai bertukar-tukar. Betul Fazil cakap tu, dekat Malaysia ada masalah kalau kita pakai Nextbit Robin. Sebab satu, internet slow dengan application yang di backup tu agak besar. Kita ambil contoh Facebook lah sebenarnya cerita. Contohlah orang tu install Facebook, dia install. Memang kita tengok kat Play Store bawah 100MB. Tapi once kita install, dia akan makan berat 200MB. So bila kita lama tak buka Facebook tu, icon kat dalam Nextbit Robin ni dia akan grey out. Dia akan ke kelabuan. Itu bermakna app tu dah selamat synchronize dekat ni. So bila kita format handphone pun, kita install balik, dia akan detect balik semua story, app yang kita yang dia pernah backup. Dan sangat jarang sekali dia backup ke semuanya sebab dia slow sikit. Dia orang pakai dia orang punya server. Dia slow sikit. So kadang-kadang ada kat app yang dia orang termiss. Tapi paling penting game lah. Ada high score semua. Dulu tak ada lagi saya pakai play game semua ni. Semua dalam app tu sendiri. So bila dia dah backup semua, dia akan grey out, kita akan tekan. Kita akan cakap, mesti pelik, mana app tu? Bila kita tengok app drawer, satu app warna kelabu. Icon original kita pakai, kita tekan, dia akan download. Semua data save balik. Tapi macam Fazil cakap lah, makan masa slow sebab dia bukan pakai Google ke apa-apa. Lama. Cuma dekat Malaysia ni pun tak lagi sangat. Masa Nextbit Robin hidup tu, kiranya internet Malaysia pun masih belum ada macam sekarang. Bukan 4G. 4G time Nextbit tengah popular, 4G tak stable lagi. Masih nak slow. Tak sampai 10MB pun 4G. Dia lambang je 4G. Macam sekarang dah mungkin dah makin-makin slow sebab kita nak mahapin ke 5G dah. So Nextbit pun dah mati. So siapa yang pakai Nextbit Robin, Nextbit Robin bagi 100GB. Siapa yang pakai Nextbit Robin, awal tahun itu dia offer semua data tu automatik transfer ke Google account. Dia orang tolong. Kita tekan satu button lah. Itu contoh teknologi saya cakap tadi. Satu storan awan ke storan awan lain dalam satu butang yang simple. Tekan, dia akan transfer. Macam saya pun, saya kalau pengguna storan awan ni banyaknya memang saya ada melanggan lah. Contoh dekat, paling terdekat iCloud lah. Sebab saya saya beli yang RM3.90 lah sebulan. Sebab saya main email ni memang pakai iCloud. Lepas tu ada backup dari segi WhatsApp pun banyak data. Sebab saya ingat WhatsApp saya last backup semalam dalam 5GB. Sebab banyak video rantau semua yang saya jenis tak delete WhatsApp. Delete lah. Sebab saya memang tak suka delete mesej lama sebab saya suka memori. Saya apa, sentimental orangnya. Tapi itu antara ya. Lepas tu saya ada melanggan Office 365. Dari Microsoft, so saya dapat satu storan yang memang unlimited. Kalau saya nak simpan apa-apa pun tak ada masalah tu. Unlimited, saya rasa 1TB dia punya storan dia. Oh, tapi kena setiap tahun lah kan? Setiap tahun, kena renew kan? Itu tapi, yang beli kat Shopee ke memang original? Oh, itu original. Sebab macam saya pakai Office 365, lepas tu banyak PC. Yang 200 lebih, 300 lebih setahun tu kan? Lepas tu, saya suka sebab tu ada unlimited storage. Saya selalu simpan dekat tu file-file yang berkaitan dengan kreatif lah. Contohnya video. Sebab kat internet, kat sini internet laju. So, saya akan upload benda-benda yang saya dah siapkan, saya kat situ. So, maknanya banyak file-file yang ada yang media seperti gambar atau video yang besar adalah pakai OneDrive ni lah. OneDrive ni lah. Kiranya Google Drive, saya tak subscribe langganan apa-apa pun dekat situ. Pakai 15GB lagi lah. Jadi, saya dapat 100GB sebab saya pernah pakai phone Asus. Betul. Cakap pada, macam saya cakap, LG G7 masa awal pakai tu, pakai je, dia bagi 100GB percuma selama 1 tahun. Tapi lepas tu saya cakap, kenapa kita wajib langgan? Contohlah korang dah dapat free 100GB tu. Dia setahun ni, kalau korang lupa, 100GB balance dia delete. So contohlah, account Google free lah 15GB dia bagi. Kita beli LG G7 atau mana phone LG yang dia bagi offer tu 100GB tu. So korang kali 115GB. Misal katalah, file kita total lah jadi 116GB. Dia akan buang 101GB tu. Tapi seingat saya, file dia akan reserve, cuma tak boleh upload. Dia akan reserve tapi kita tak boleh tak tahu. Dia ada bagi tempoh untuk kita. So nak selamat, terus subscribe. Terus subscribe. Sebab Google biasa akan simpan 1 minggu ke 30 hari saja untuk kita download balik sebelum
file-file tu ni. Dan yeah, dia, dia akan bagi email lah, dah nak expired semua lah. Tapi bagi saya macam cloud storage ni untuk langganan dia berbaloi lah antaranya. Contohnya sebab kita dah tak perlu nak bawa barang contohnya hard disk apa semua. Dan dia antara solusi yang kira sangat berkesan kalau sekiranya ada peranti macam contoh saya bawa kereta dan saya mungkin letak laptop kat bonet, tapi ada orang dapat tahu juga saya bawa laptop. Kereta saya ni pecah kan. Jadi kalau barang saya semua hilang pun semua, at least saya dah ada backup dekat storage awal. Kiranya walaupun tak dapat semua tapi benda tu dah ada. Kira macam kira benda ni memang perlu semua orang ada backup dari segi dekat cloud. Contohnya walaupun anda tak menggunakan cloud storage yang lebih kerap, tapi kalau boleh start bermula hari ni lah. Lepas tengok video saya berlepas, anda mungkin boleh menggunakan storage cloud apa, cloud storage yang ada. Contohnya bagi saya, benda yang paling wajib anda perlu buat sekarang ialah anda install Google Photos lah. Google Photos. Contohnya itu antara aplikasi yang kira paling best lagi bagi saya. Sebab bila dah ada kat sini, biasa dalam phone Android memang dah ada. Bila dapat je phone Android, terus buka Google Photos tu, terus confirmkan dapat apa semua phone ada high unlimited. High unlimited tu terus enable je, tak ada masalah. Lepas tu anda boleh backup, dan paling best anda boleh access tu dekat mana-mana device. Kat PC, dekat phone. Kiranya macam kalau anda malas nak transfer gambar daripada phone ke PC pakai kabel, anda tengok dekat desktop dia terus photos.google.com terus ada gambar-gambar. So orang kata tanya, tapi kalau dah backup kat Sodawan, storage phone macam mana? Lepas tu Google ada offer, clean up my device. Itu lebih kurang. Kita tekan button tu, ada lah. Saya tak ingat exactly nama dia apa. Cuba buka Google Photo, apa nama dia tu. Dia ada satu nama, bila kita tekan button tu, dia akan delete semua offline photo yang dalam handphone. Bila yang dah selamat backup, dia akan delete. Yang tak selamat backup, dia akan save lagi dalam phone. So, storage phone pun jimat boleh. Dia macam sangat berguna lah. Sangat berguna terutama untuk anda yang suka rakam video. Sebab kalau macam contoh, saya suka rakam video 4K. Macam saya ni dah jenis macam tak nak beli memory card tambahan. Sebab storage phone macam dah besar. Tengok 100 dalam phone saya pun ada 64GB. Lepas tu saya dah macam lepas record, kadang saya biarkan dia backup dulu. Lepas tu saya terus delete. Maknanya saya tak kita kisah dah nak risau video tu hilang ke apa ke. Itu semua dah ada dekat cloud. Jadi tu antara benda yang awal lah anda perlu buat, install lah Google Photos. Antara apa kerisauan saya bila cloud storage sedang menjadi apa, orang dah mula beralih pada cloud storage adalah security. Tak silap saya dulu, iCloud pernah ada security breach dekat dia punya HQ. Tapi semua foto yang orang simpan dalam cloud semua tersebar. Terutamanya artis, kalau tak silap saya masa tu. Tak semualah terkesan, tapi tak semua. Serius lah. Tapi pada masa tu isu dia sangat hangat. Dan membuatkan saya sendiri pun risau. Skeptikal. Bagus ke cloud storage ni? Tapi tu lah, tak salah nak guna cloud storage. Boleh menjadi ada, boleh kata menyenangkan. Dan ada juga benda yang kita perlu lihat lah. Contohnya macam saya sendiri, pembayaran tu jadi tak suka membeli barang service online. Sebab benda tu setiap bulan. Kalau subscription setiap tahun, dan harap-harap lepas ni dia akan lebih murah lah. Lebih, yang cakap pasal murah tu, tadi Google One tu sangat murah. Sangat murah. Surprisingly murah gila. Macam bila Google One ni, saya pakai VPN nak try aktif kan, dia tak boleh. Dia memang detect account kita negara mana. Dia memang power gila. Dia memang tak boleh pakai VPN untuk subscribe. Tapi korang boleh Google One ataupun baca kat mana pasal Google One. Memang storage Google, storage awal Google yang paling murah dan paling best. Dia basic sama macam Google Drive, cuma nama dia Google One, harga lagi murah. Macam Fazil cakap pasal security tadi kan, sebab tu gunanya two factor. Betul lah, saya sendiri memang semua account saya memang pakai two factor lah. Sebab saya account Google saya pernah kena hack zaman dulu-dulu, zaman tengah bahagia tu. Account Google saya kena hack. Semua gambar tu orang curi. Dan dia guna gambar tu untuk masa tu belum kena lagi two factor. Tak, dan tu dah pakai two factor. Tapi saya dah reset pada password dan setting balik. Dia dapat access account tu, dan gambar tu semua dia download dan dia buat ugut. Itu yang bahagianya. Tapi pastikan gunakan two factor. Two factor. Tapi itulah memang security-nya antara kelemahan cloud storage lah. Dan kita tak boleh nak access physically file tu. Sekiranya macam contoh, kalau perkhidmatan ni mati, contohnya macam ada cloud yang storage yang kita guna. Terutamanya macam dulu ada Asus cloud storage. Asus punya. Baru rasanya awal tahun ni, atau macam tahun lepas tu dia dah mati. Dah lepas 2017 dia mati. So itu antara kelemahan cloud storage ni lah. Bila backup barang-barang penting, tiba
ada backup batu mati. Digimon ni? Digimon. Kalau boleh bila nak memilih cloud storage ni, pastikan company tu betul-betul besar. Yang popular, yang global. Yang global, yes. Sebab macam saya sendiri pun saya akan memilih terutama company-company memang dah sedia besar dah, memang contohnya Google macam Microsoft, Google, Apple, lepas tu Dropbox. Dropbox. Lagi satu ada nama yang lebih kurang saya ingat Dropbox. Icon pun biru-biru putih ke apa. Saya pun tak sure tapi saya pernah dengar box sebenarnya. Box saja. Dia satu one apa tadi? Dropbox, satu lagi box saja. Itu pun okey. Sebab interface sangat minimal. Dia just macam basically baik kat drive tapi online. Itu very simple gila. Boleh buat dekat office saya dulu pun saya guna banyak cloud storage pun sebab ada limitation apa entah saya lupa. Tu lah macam setiap komputer tu dia macam dah terbina dalam kan. Dah boleh install dalam desktop kan, OS. Jadi tak perlu macam okey boleh buka browser dan upload dengan mudah sekali, boleh just drag and drop dia dalam sebab dia dah integrate dengan file explorer. Drag and drop dia susah sangat memudahkanlah. Kalau MacBook macam ni dia support tak drag and drop? Dekat iCloud dia kalau guna iCloud Drive dia. Even dia, kalau pakai OneDrive dekat MacBook pun ada software dia, jadi tak perlu risau. Macam kalau saya pernah cuba beli iCloud tapi software iCloud untuk Windows tak. Bagus saya. Jadi so buat saya fikir perlu ke, jadi saya pasal pakai Google sebab dia universal, semua platform support, baik Linux, Windows, Android, iOS semua support dan dia sangat lancar. Tapi itulah macam saya cakap tadi, nak milih cloud storage ni pastikan company besar dan tengok juga pilihan storage dari segi plan sebab ada yang murah, ada yang mahal. Tapi saya rasa antara yang paling best rasa Google Drive lah. Ya betul. Sebab macam tahunan ni pun rasa tak mahal sangat. RM84 atau RM85 satu tahun. 100 gig. Satu tahun 100 gig. So fikir apa. Jadi benda ni macam membantu untuk kita nak bawa file tu ke mana, tak perlu bawa device. Betul. Dan bantu untuk sekiranya terdapat macam kecurian, terutamanya macam file phone sendiri ataupun komputer riba, benda macam tu lah akan membantu anda. Dan kalau macam nak alternatif lain, saya rasa ada juga yang contoh lain yang ada storan besar, contohnya Mega. Saya rasa Mega tu antara yang paling besar yang percuma. Ya, betul. Dia bagi 50 gig free, lepas tu dia ada satu master key. Kalau korang lupa password, ini pasal banyak kali pun satu master key tu boleh reset boleh semua. Dan software untuk laptop dia pun Windows ke Mac sangat lancar. Dia ada synchronization, ada animation, ada notification support kat Windows notification juga. File is downloading, uploading, dia macam Google Drive. Tapi interface dia lagi simple. Okay, bayangkan one Dropbox atau box tadi tu, tapi dia punya interface adalah warna merah-merah hitam putih je tu. Dia macam material design sikit, simple, flat, dan 50GB free. Security pun terbaik. Terbaik sebab tu antara macam selalu orang simpan media kat situ, contohnya macam video. Banyak video lah, selalu pakai Mega ni sebab video je lah, 50GB. Sekarang kita rekod video pun dah berapa gig lah, dalam few seconds atau few minutes. 10GB lah kalau saya punya personally lah, rekod memang tak lebih tak kurang 50GB. Satu produk tu kalau satu produk video tu 50GB tak kurang. Jadi itu antara 50GB dah cukup lah, free account Mega. Buat lah account banyak-banyak. Boleh ni banyak-banyak. Semua dah ingat banyak-banyak. Buat pasal sama. Okey, jadi itu rasanya untuk topik perbincangan storan awan. Jadi macam anda yang memang belum lagi menggunakan storan awan, kalau boleh gunakanlah, memanfaatkan sebaik mungkin, terutama yang file-file peribadi anda yang sekiranya benda itu penting, kira macam file kerja, file FYP, benda-benda yang memang untuk student lah, benda penting. Kalau boleh, nak kena very shortcut tau. Kalau boleh simpan dekat online senang, sebab takut kalau satu hari habis corrupted, pen drive corrupted, komputer hilang. Bisa hilang, yes. Komputer hilang, bagi naik. Kalau boleh lepas buat FYP je terus buat upload ke cloud storage. Cakap pasal WP, masa study dulu saya pakai dulu. Pendrive ada, cloud storage semua ada. Macam selalu lah, pendrive senang hilang lah zaman belajar. Kadang kita pergi kedai printing ke, library ke, tertinggal ke, cicir ke. Jadi dalam file tu, kadang yang tak yang lama punya file lah. Jadi bila hilang, kita download, kita save yang latest. Save latest lah, senang. Kira tak perlu lagi susah. Lepas tu macam tadi saya cakap tadi, kalau boleh macam yang pengguna Android, pengguna iPhone, kalau macam risaukan file, terutama gambar dan video anda hilang apa semua, terus pakai Google Photos sebab dia percuma. Kalau boleh pergi ke App Store atau Play Store, tulis Google Photos, terus download. Dan setup pun semua sudah settle. Dan itulah antara kelebihan dan kekurangan kita orang dah sembang untuk cloud storage. Dan bagi anda yang rasa ada cadangan untuk topik akan datang,
tak punya topik untuk sembang lebat ni, anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruang komen di bawah ni. Jadi sekian sahaja daripada kami, saya Arif Ismail, Fahim dan Fadli. Dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.